Sedikitnya 10 bangunan permanen dibongkar petugas Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Senin siang dibongkar oleh petugas tanpa perlawanan. Penertiban dilakukan karena bangunan melanggar peruntukan yang berdiri di bantaran kali. Petugas Kecamatan Tambora, Jakarta Barat terpaksa melakukan pembongkaran bangunan di bantaran kali Cibubur di Jalan Krendang Utara, Senin siang. Pembongkaran bangunan permanen ini menggunakan sebuah alat berat, dilakukan tanpa perlawanan warga. Camat Tambora Jaharudin, pembongkaran bangunan bantaran kali ini karena melanggar peraturan daerah nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum karena berdiri di bantaran kali.